after all this time. Yo, hello guys, balik lagi sama gue di game Genshin Impact. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin gacha lagi ya, yang seperti janji gue sebelumnya ya kan. Gue bakal lanjutin gachanya buat, apa namanya tuh, dapetin senjatanya Raiden. Itu pun juga kalau dapet ya kan, kalau dapet ya bagus, kalau nggak dapet ya bakal gue lanjutin lagi lah. Aduh, ya udahlah, lanjut aja lah ya. Ya oke, langsung aja kita lanjut gachanya ya. Ini di, apa namanya tuh, gue udah di PT berapa ya? Kemarin gue udah nyoba gacha-gacha tipis-tipis ya, cuma lupa gue di PT berapa. Di 60 ya ternyata ya. Nah ini di 60 nih. Oke, langsung aja kita coba. Ternyata 60 ya, gue gak nyangka. Aduh. Padahal cuma dari itu doang kan. Dan ini gue udah ada 10.000 ya kan. Langsung aja kita lanjut lah ya. Apakah dapat? Kita lihat aja ya. Gue pengennya sih sakrifisialnya sih. Kalau enggak sama ininya nih. Apa namanya nih? Favonius Lens. Antara dua itulah. Atau enggak ini kan yang belum dapat. Dan inilah, ini bodo amat lah, udah banyak gua. Oke lah, langsung aja kita coba ya. Apakah bisa langsung dapet? Oke, 70 dapet nih ya. Apakah langsung dapet? Kita lihat lah ya. Nah, oke, lumayan dapet jadi R berapa? R2 itu nggak salah ya. Langsung kelar videonya, cok. Anjir, berapa menit ini? Langsung kelar ya kan? Lah, dapet karakter gak tuh? Langsung kelar, anjir. Mantep bener dah. Wah, nyesel gua gacha tipis-tipis kemarin ya kan. Cuk. Masa karakter sih? Oh, reset dia ya kalau dapat. Kirain kalau apa tetap dapat yang dipengen masih tetap lanjut gitu kan. Apakah gacha karakter? Aduh. Jadinya ini rata-rata 80 semua ya. Kemarin 80. Ya lumayan sih dapat 2 langsung ya kan. Aduh. Gimana ya? Bingung gue nih pengen senjata apa karakter nih. Soalnya nextnya buat banner nextnya bakal gue skip sih ya. Al-Haitam. Gue gacanya lagi paling di Yelan sih. Nah itu senjatanya juga bagus tuh. Senjata Yelan sama ini kan. Homa ya kan. Senjatanya Hutau ya. Aduh. Oke, mungkin karakter aja ya. Langsung dapet dong. Mungkin karakter kali ya. Oh, udah C5. Ini yang belum ini berarti ini doang ya. Yang belum C6 maksudnya. Bentar, ini berapa ya? Oh, baru ternyata. Baru 5. 15 berarti ya. Oke. Buat karakternya sih, buat M4-nya nanti, buat di Yelan-nya sih apa ya? Biasa aja sih ya. Oke, kita coba lah ya. Dapat nggak dapat juga. Mantap. Apakah red off? Gue berharap sih red off ya kan. 30 dapet, cok. Mantap bener ini dah, Ayato. Ini kalau dapet Ayatonya sih gokil sih. Biar satu paket ya kan. Wah, lengkap satu paket, cok. Anjir. Rencana buat nyicil malah dapet Ayato loh. Ah, elah. Wah, tau gitu Raiden ya. Raiden C1 ya. Waduh. Oh, udah R6. Apa C6 ternyata.
Kenapa malah dapat ayat tuh, cok? Wah, hoki banget nih gara-gara kemarin nih ya Raiden ya nggak dapet apa maksudnya dapet trade off. Nah, ini 38 ya. Ini kemarin gua tumbalin sih buat buat gacha ya kan. Jadinya ya tumbalin 20 doang sih kemarin sih. Ya, aduh, gimana ya? Lanjut kagak ya? Aduh, udah lengkap, cok. Haren dapet, Engulfing dapet, Raiden juga dapet, sama Ayato pun juga dapet. Wah, gokil ini banner dah. Pertama kali dalam sejarah gue dapet semua bannernya, cok. Wah, gokil dah ini dah. Oke, mungkin Raiden lagi kali ya, kita abisin lah ya. Sambil apa namanya tabungan nanti si siapa namanya siapa sih namanya aduh siapa sih Yelan, nah itu lupa gua namanya dah sampean. Saking senengnya ya kan. Wah, wangi banget hari ini ya. Kayaknya kalau pengen gacha mending akhir-akhir begini kali ya. Wah, kenapa udah nggak perlu juga sih B5-nya sih ya. Udah dapat semua soalnya B5. Udah ada 30. Ini tabungannya dulu lah ya. Berapa kali lagi? Dua kali lagi ya? Dua atau tiga kali lagi mungkin. Oh, kirain dapat lagi ya kan. Wah, nggak nyangka gue, cok, cok. Hari ini sangat apa namanya itu? Sangat hoki ya hari ini, sama kayak apa gacanya si inilah Wanderer lah ya. Seenggaknya nggak apa ya, nggak sampai kecewa lah. Awal-awal doang kan kecewa Raiden dapatnya apa di dua kali apa namanya itu dua kali putaran kan dapatnya di retconnya benar-benar itu Raiden. Cuma sekarang buat Ayato. Emang gue tuh kalau hoki apa namanya tuh kalau gacha karakter yang nggak dipengen hoki malah lo. Wah, bener-bener dah ini game. Padahal buat ngincer red off gitu kan malah dapet Ayato. Keren bener dah ini game dah. The best lah. Gak nyangka gue sampean ya kan. Mungkin sekali mutli lagi ya abis ini lah ya. Berarti dua kali lagi lah total. Ama ini termasuk lah. Itu dong, lanjut dong karakter terus kan biar dapat 5. Nah, mantep. Kenapa pas gua bener-bener pengen gacha malah karakternya udah C6 semua gitu kan. Mantep bener lah. Oke, mungkin kita tukar berapa ya biar langsung multi gitu maksudnya. Coba satu bisa nggak? Oh, dua berarti ya. Masih belum juga. Wah, bener-bener. Wah, salah pencet. Alah, buang satu nggak tuh. Bener-bener. Ya, udahlah ya. Oke. Oh, kira langsung dapat. Langsung dapat gokil sih itu sih. Gila, gila. Ya elah, tapi lumayan sih superficial ya kan. Nah, gitu dong karakter dong, biar dapat apa balik modal gitu kan dapatnya 5. Lah, dapat Yun Jin. Wah. Jin gua, oh belum C6 ternyata. Oke, mungkin udah ya, segitu dulu lah ya. Buat gacha. Sampai gak nyangka gue ya kan. Sebenernya sih gue pengennya gacha all item. Cuma dilihat-lihat all item kayak caking dendro itu. Gak modal banget itu all item ya kan. Jadinya gue skip lah ya buat apa. B4-nya juga padahal baru kan, tapi itu bisa didapetin dari eventnya gitu. Event apa namanya itu? Event yang event Lantern Ride itulah. Cuma gua bakal gua skip lah ya. Ini kita bintangin dulu lah, kita favoritin dulu lah. Ini nggak nyangka gua dapat beginian, cok.
Ini gak ada lagi ya yang C1 C1-an gitu. Gokil, gokil dah. Ah, mantep dah dapetin satu paket ya kan. Anjay. Aduh, aduh. Kalau gua nggak tahu deh, apa namanya ayah tuh bakal gua pakai apa enggak kan? Maksudnya bakal gua pakai apa enggak gitu kan? Emang yang jelas ini dong, anjay. Biar nggak rebutan ya kan senjatanya. Waduh, bener-bener dah. Apa namanya tuh 3 kali riran terbalaskan ya akhirnya. Dapat satu paket sama senjatanya ya ini sebenarnya sih gua apa emang gua fokusin gitu kan gua pengen gua incer nih rider sama senjatanya ya kan soalnya kalau misalnya nunggu apa riran lagi waduh bakal lama cok apalagi senjatanya ya kan daripada rebutan ya kan apa sama si ini the cats kan senjatanya si buat si siapa namanya tuh. Aduh senjata siapa sih Xiangling nah itu lupa gue kan daripada rebutan sama dia ya kan mending kita kacain sekalian ya kan siapa tahu dapet dan ternyata dapet ya kan satu paket pula sama Ayatonya ya kan ini kita naikin level dulu lah oh udah kelar ternyata nih oh ininya kurang nih belum gua panen lagi nih dia nih. Belum gua muter-muter lagi nih ya cuma sampai 60 lah nanti gua lanjutin naikin lagi lah gampang lah buat nyari beginian doang ya kan seenggaknya udah punya senjatanya cok. Aduh gak nyangka gue ya kan dapat satu paket cok. Wah gokil sih ini game ya. Ya oke lah kan kira-kira begitu dulu lah gacha dari gua yang amat sangat hoki cok. Wah gak nyangka sih gue ya kan. Trade off lo buat senjatanya lo padahal lo tapi ya tetap aja sih di 80 di 70 maksudnya di 70 ya kan sekali full dapet ya kan maksudnya sekali multi gitu kan emang ya tetap aja sih di kedua sih jatuhnya ya bukan di pertama gua kira bakal pertama gitu kan tapi seenggaknya itu dia red off lah cuma yang bikin gua lebih kagetnya lagi Ayatonya cok cok. Gak nyangka gue lo bisa sampai dapat Ayato lo itu berapa ya 30 40 tadi ya lupa gue ya itulah pokoknya segitu lah ya. Wah gokil lah ini dah satu paket udahlah lengkap udah ini mah tinggal lanjutin apa Chenamin Raiden nanti lah kapan-kapan lah ya. Cuma keking doang nih karakter B5 gue yang C6 cok yang nggak kepake kan sampai sekarang dari awal gitu kan nggak gue pake gitu kan cuma gue naikin level yang dimana makanya gue nggak bakal apa namanya tuh gacha buat al hitamnya ya gue skip aja langsung ke apa namanya tuh ke si Yelan gitu kan soalnya gue lebih butuh Yelan daripada si al hitam gitu soalnya nanti gue lihat-lihat review bagus al hitam buat DPS-nya ya baru gue coba gacha nanti buat rerunnya lah ya. Sementara itu gua skip buat Yelan aja karena ya udah ngabisin banyak banget primogem cok. Emang ini Raiden the best lah. Gokil, gokil satu paket cok, satu banner ya kan. Aduh, ampun dah ini banner lah. Gokilnya minta ampun ya kan. Ya oke lah mungkin segitu dulu video dari gua. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe buat yang suka dengan video ini. Thank you. Bye bye.